Asik mak, Banjar, Banjar. Margolis Banjar. Eksekutif 7 yang seat B. B aja. Kalau perlu ada single seat aja 1C. Bandung Tasik Malaya. Banjar Banjar. Ke Padalarang. Bandung Banjar kereta apinya Argoiris atas sama Bapak Abdul Ishak ya. Abdullah Ishak, Abdullah Ishak. Abdullah Ishak. Nah. Kursinya nomor berapa? Yang D atau C? Nomor 1C ada? Ya udah nomor D aja pokoknya bebas. 13. Jangan paling nomor 13 B kalau mau single seat. Enggak, jangan D aja deh. Nomor D aja. 11 Delta ya? Ya, siap. Eksekutif 7 kan? 7. Oh, 6 atau 7? 7. 7 Delta. Ini udah dicetak sama saya. Ya, ya udah deh, enggak apa-apa. 6. 6 lebih enak loh, Mas. Terima kasih. Ya, kembali.
Ini adalah toilet satu, guys. Gini cara menguncinya. Dan tambah kayak gini. Nah. Masih gelap. Oke. Ada tisu. Airnya sudah dapat mengalir. Sabun. Semprotan untuk membersihkan kotoran. Flusnya. Ini flus, pompa flusnya. Set. Ada tempat sampahnya, guys. Set. Oh. Menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Jombang, dan Surabaya Gubeng. Terima kasih.
Surabaya ditempuh dalam waktu 12 jam saja. Cuma karena berhubung enggak duit lagi, budget lagi low, jadi saya perginya ke Banjar saja. Saya pergi ke Banjar menggunakan kereta api Argo Wilis dengan tarif khusus besar Rp90.000 saja. Sebenarnya banyak banget fakta-fakta tentang kereta api Argo Wilis ini. Cuma saya gak bisa jelasin di sini, mungkin saya jelaskan di deskripsi bawah. Udah yang akan baca ya guys, ya tentang kereta api Argo Wilis. Keretanya nyaman, AC-nya dingin, guncangannya pun minim. Oke, bagaimana seperti apa keseruan saya menggunakan kereta api ini? Ikuti perjalanan saya hingga sampai di Banjar menggunakan kereta api Argo Wilis. Tonton video ini hingga habis. Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like bila kalian suka. Beri kritik dan saran di kolom komentar dan subscribe channel ini untuk nonton video perjalanan kereta api berikutnya. Mari makan. I think that we dance.
api, Argo Wilis akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar. Oke, sekarang kereta api Argo Wilis sudah tiba di Banjar. Kereta api Argo Wilis ini sudah mau diberangkatkan kembali menuju stasiun Surabaya Gubeng. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini karena baterai habis, seperti video ini tidak terekam karena baterai habis. Mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like. Jika kalian suka, beri kritik dan saran lewat komen, komentar, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton video perjalanan.